subscribe supaya tak terlepas isu sensasi selepas ini. Pelakon Didi Alias memberitahu dirinya tidak berniat untuk memburukkan atau membuka aib sahabatnya Enot dalam sebuah video temu bual bersama Melody yang disiarkan pada Ahad. Memetik laporan M-Star, Didi sebaliknya menjelaskan ia hanya sekadar luahan selepas Enot membuat keputusan untuk memulakan kehidupan baharu dan tidak lagi menetap di Kuala Lumpur. Pelakon berusia 51 tahun berkata, jika mendengar semula video tersebut, ia jelas menunjukkan dia tidak bercakap buruk mahupun mengaibkan sahabatnya. Sebagai seorang kawan, saya hanya luahkan apa yang tersimpan dalam hati sebab dia pergi tanpa cakap apa-apa. Kalau tonton temu bual itu, saya tidak bercakap buruk atau menyebut namanya. Sudah lama simpan apa yang saya rasa sebab selama ini ramai yang bertanya dengan Enot, saya pun tak boleh nak berikan jawapan sebab saya tak tahu keadaan dia, ujarnya. Tambah Didi, dia juga berharap agar sahabatnya itu mendengar semula video temu bual tersebut dan seterusnya memahami maksud yang disampaikan olehnya. Saya harap dia dengar semula dan faham apa yang saya maksudkan, ujarnya lagi. Dalam pada itu, Didi berkata, dia bersedia untuk mendengar penjelasan Enot tentang luahan hatinya termasuk punca sebenar dia menjauhkan diri daripadanya, selain aib yang disimpan. Pun begitu, Didi menyatakan dirinya tidak akan bersua muka dengan Enot dalam masa terdekat kerana enggan mengeruhkan lagi keadaan sedia ada. Saya pun tak tahu apa yang dia maksudkan, tak tahu aib apa yang dia simpan, mungkin saya juga ada buat salah, buat masa sekarang saya tidak tahu sama ada mahu berjumpanya atau tidak, saya rasa seperti seorang yang gagal apabila jadikan dia untuk dijaga. Itu pilihan dia sekarang, saya hanya mampu berdoa dari jauh, kata Didi. Didi berkata, dia kesal apabila timbul dakwaan mengatakan sahabatnya itu kini menjalinkan hubungan songsang dengan seorang wanita. Apa yang membuatkan dirinya kesal apabila Enot dilihat semakin terbuka mempamerkan kemesraannya bersama kekasih hati di media sosial? Kalau dia pilih lelaki, saya tak kisah, malah saya boleh taja majlis persandingan kalau dia mahu berkahwin tapi dia ada pilihan sendiri. Saya cuma katakan kepada individu itu, jagalah Enot dengan baik, saya dah tak mahu dengar cerita dia minta bantuan kewangan, sedangkan sebelum ini, sudah cakap nak mulakan kehidupan baru, luahnya lagi.